Selamat datang di Sarinemba Farm, teman-teman. Ini adalah pohon nangka kami, ya. Lihat, teman-teman, umurnya sudah lebih dari 60 tahun, ya. Tetapi lihat, banyak sekali buahnya. Lihat, teman-teman. Banyak sekali buahnya. Tidak hanya di ujung, tetapi juga ada buah yang dekat sekali dengan tanah. Ini, teman-teman, saya tingginya 155 dan saya berhasil memegang dari nangka ini. Ada di sini juga, ada di sini juga, ada di sini juga. Buahnya banyak bergelantungan. Teman-teman banyak yang bertanya, apa yang saya kasih kepada pohon yang sudah sangat tua ini agar tetap rajin berbuah? Saya akan kasih tahu teman-teman rahasia kami. Saya memakai patrol, ya teman-teman. Ini saya pakai patrol. Ini adalah zat pengatur tumbuh, ya. Kita memakai 10 ml patrol dicampurkan dengan 1 liter air. Seperti ini, teman-teman. Dan kemudian disiramkan di sekitar pohon nangka kita yang sudah tua. Teman-teman juga bisa mempraktekkan dengan pohon mangga dan juga dengan pohon-pohon buah yang lain. Karena kami juga sukses dengan pohon alpukat kami, ya. Jadi teman-teman tolong siramkan di sekitarnya. Patrol ini sesungguhnya tidak murah, ya teman-teman. Ini 250 ml, harganya 200.000. Namun jangan khawatir, teman-teman hanya perlu menaruh patrol ini, ya, menyiram tanamannya sekali setahun. Biasanya 3 bulan menjelang musim berbunga dari tanaman tersebut. Jadi dengan frekuensi hanya sekali setahun, teman-teman sudah bisa memotivasi pohon-pohon buah teman-teman agar mengeluarkan buah yang banyak sekali walaupun usianya sudah dewasa. Semoga teman-teman bisa mengikuti rekomendasi kami dan semoga pohon teman-teman berbuah banyak seperti ini. Semoga bermanfaat.